Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan unboxing sebuah stick game yang saya beli secara online di Shopee. Mereknya itu TuffGo, bagian dari Tupperware, di official store-nya. Nah, bungkusnya seperti ini, ada tulisan Tuff. Perhatian. Klaim barang wajib menyertakan video unboxing dan penggunaan pertama kali. Nah, ini kardusnya lumayan nih, bagus nih, dari Tuff langsung jaminan harga terbaik. Recycle. Tuff Pack. Oh, kardusnya juga official ini. Oke, langsung saja kita buka seperti apa isinya di dalam. Kita buka dari sini saja. Oh, oke, sudah terbuka. Apa isinya di dalam? Sudah kosong, isinya seperti ini. Smart controller, wireless gamepad, 2,4G wireless game controller, gamepad joystick, full experience without compromise, support untuk Android laptop. Android USB 2,4 GHz wireless. Oke, ini depannya. Sampingnya seperti ini. Support platform. Oke, langsung buka saja ya, tanpa disegel. Ini udah terbuka kayaknya tubuhnya. Buka saja apa saja isinya. Seperti biasa, ada surat-suratnya, user manual, dan kartu garansi seperti biasa. Panduan penggunaan. Oke, nggak penting nih, nggak akan. Sekarang kita buka isinya seperti apa. Ada smart gamepad introduction manual. Bahasa planet. Bahasa Inggris di sini. Oke, kita lihat saja sebentar nanti. Nah, ini wirelessnya, receiver wirelessnya. Ini kayaknya ini wirelessnya, ini untuk ini dipakai laptop, ini langsung dimasukkan ke laptop. Kalau ini untuk HP mungkin ya. Ini masih yang lama. Nah, nanti pakai di HP mungkin kayak gini caranya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buka ini ya. Nah, tulisannya TuffGo. Seperti biasa pada kalau gamepad atau stick game biasanya seperti ini, ada getarnya mungkin ya. Back, ada select, ada start, ada home. Ini mereknya TuffGo, ini biasa XYBA. Sini juga ada kontrolnya LR.
satu dua kiri kanan. Ini memakai baterai ya, ada juga tombol on off nya di bawah. Nah itu tombol on off nya ini memakai baterai 2. Kita buka. Nah memakai baterai A2. Kita langsung isi baterai ya. Nah sekarang kita masukkan baterainya. Sekarang kita masukkan baterainya di sini tuh. Satu. Ini satu. Kita tutup. Sudah. Kita coba hidupkan. Nah, menyala dia karena enggak ada, karena receivernya belum hidup. Kita cari receivernya dulu ya. Nah berkedip dia. Sekarang kita pasang pada laptopnya. Nah sekarang kita pasang ininya pada laptop ya. Nah mungkin hanya itu video unboxing kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.